There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Dua warna langsung satu mangkok dan sana. Dua warna satu mangkok biar papanya kita ini muncul. Terus semangatnya untuk Nasib Al-Hidayah, semoga kedepannya tetap istiqomah dan jaya selalu. Amin. Atuh mundur. Mbak, sini lo. Ini duduk sini boleh kan? Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PIS Al-Hidayah dan Nasib Al-Hidayah kepada Ibu Tasha, dipersilakan. Tamyiz, apa itu tamyiz? Ini adalah cara pembelajaran Al-Quran, cara menerjemahkan Al-Quran dengan cara metode tamyiz. Jadi kita bisa belajar menerjemahkan kitab kuning, tidak hanya Al-Quran. Jadi bagi siapa yang mau belajar, nanti bisa menghubungi dengan para admin atau para pengajar. Jadi ini bisa untuk pembelajaran. Sallu ala Nabi Muhammad. Yeah.
Surah Al-Anfal ayat 1 sampai mohon jemaah sekalian untuk hikmat mendengarkan ya, karena ini kalamullah. Semoga dari sekian jemaah ada yang berminat untuk mengikuti kelas qiraah secara free di Masjid Kuat Tanjung setiap Ahad waktu zuhur insyaallah. Bismillah. A'udzu billahi minasy terus keram. Saya rasa ramai mungkin akan ada bertanya-tanya di dalam kepala kepala otak orang. Jadi begini, keadaan sekarang tak berapa bagus di pelabuhan. Okey, boleh dengar tak? Boleh faham tak? Okay. Jadi keadaan di pelabuhan tidak berapa bagus, agak ribet sangat. Saya mohon pada semua pelanggan-pelanggan KUSTKI memaham keadaan ini bukan daripada kami. Mana-mana jasa kiriman pun, walaupun saya tidak mewakili mana-mana pihak, tetapi semua jasa kiriman di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia mengalami masalah sedikit. Jadi kalau ada kata-kata ataupun perusahaan-perusahaan yang katakan tidak ada perlu WNI, tidak ada perlu KTKN, KPIS, apa segala macam, berhati-hati. Sebab memang perlu 100%, sekurang-kurangnya daftar peduli WNI. Jadi insyaAllah dalam 1-2 hari ini saya akan berangkat ke Surabaya. Sebab ada berita yang sangat baik, insyaAllah hari Senin atau hari Selasa mungkin akan keluar hampir 30 kontainer PUSTKI. Jadi bayangkan 30 kontainer ni diperiksa dengan suratnya, dengan barang-barang yang ada di dalam sekarang. Ada terhad kan, ada mungkin 50 baju, 80 baju kan.
saya mohon kepada semua pelanggan bersabar. Kita tidak akan kabur, kita tidak akan kapuk, kita akan terus bertanggungjawab untuk memastikan semua barang-barang kalian sampai ke alamat tujuan dengan aman. Dan alhamdulillah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.